Nah, ini kenapa ada gambar kertas surya lagi? Tadi kita udah bicara jauh banget ya di bintang lain. Balik lagi dikit ke kertas surya. Kita punya bumi nih, ini matahari. Saya sempat cerita bahwa bintang-bintang itu berevolusi. Matahari kita sekarang masih masa jayanya, masa mudanya, membakar hidrogen menjadi helium. Kita tenang aja, 5 miliar tahun ke depan kita masih baik-baik aja. Bumi masih ada di dalam zona layak huni yang hijau itu. Tapi 5 miliar tahun ke depan, ini adalah matahari kita. Ini belum nyampe benar-benar 5 miliar ya. Soalnya kalau perkiraannya ketika 5 miliar tahun lagi bintang kita yang tercinta, sang surya, itu mengembang, karena dia udah kehabisan hidrogen, dia mulai membakar helium, temperatur matahari turun. Temperaturnya turun, tapi dia makin besar. Merkurius, Venus, dan kemungkinan bumi akan ditelan. Saat ini, yang saya gambarin biar gampang, bumi itu masih ada. Dia sudah menelan Merkurius dan Venus, bumi sudah sangat dekat dengan matahari. Jadi kalaupun matahari itu dia dingin, buat kita tetap panasnya nggak ketulungan, karena kita deket banget. Mars juga ada di sini, justru yang masuk dalam lingkaran zona layak huni adalah Jupiter dan Saturnus. Dan ini menarik, kenapa kita butuh space exploration? Kalau memang matahari akan seperti ini, dan untuk hanya untuk menemukan kira-kira ada planet di bintang lain aja butuh ratusan tahun, sampai detik ini kita baru pesawat luar angkasa terjauh, baru itu adalah Voyager 1 dan 2. Voyager 1 sudah memasuki materi antar bintang. Dia akan bertemu dengan bintang terdekat berikutnya 40 ribu tahun lagi. Penekanan 40 ribu tahun lagi. Kemudian Voyager 2 itu baru ada di heliosphere. Itu bagian terluar dari, masuk bagian terluar dari tata surya. Itu tanpa awak yang sudah diluncurkan puluhan tahun yang lalu. Yang terakhir itu yang kemarin, Cassini yang baru nyemplung ke dalam Saturnus itu mulai perjalanan. Kenapa saya ngasih Cassini gini? Cassini mulai perjalanan tahun 97 ketika saya mulai kuliah. 7 tahun berikutnya menjelang setelah saya lulus kuliah, untungnya Cassini itu baru tiba di Saturnus. Dia butuh 7 tahun untuk nyampe Saturnus. Selama 13 tahun dia meneliti di sana dan kita sudah punya data yang luar biasa. Tapi itu baru pesawat tanpa awak yang butuh perjalanan cukup lama. Tanpa awak loh ya. Untuk berawak, kita baru nyampe di bulan. Mars masih cita-cita, salah satunya pengusaha dari Belanda, saya nggak tahu status proyeknya gimana, Mars One. Idenya adalah memberangkatkan orang-orang untuk tinggal di Mars. Anda nggak akan balik lagi kalau daftar ke sana, siap mati di sana. Bagaimana berevolusi di sana? Nah, itu kenapa kita penting space exploration, karena kita harus memecahkan satu masalah lain. Kalau kehidupan masih tetap bertahan sampai 5 miliar tahun ke depan, berarti kita harus menemukan jawaban bagaimana kehidupan itu bisa beradaptasi dengan kondisi matahari seperti ini, atau kita keluar mencari planet baru. Apakah kita bisa menemukan itu di tata surya, ataukah kita menemukan itu justru di bintang terdekat lainnya? Dan untuk nyampe ke sana bukan setahun dua tahun. Bintang terdekat dari matahari adalah sistem Alpha Centauri. Itu bintangnya langit selatan. Maksudnya khas di langit, bukan maksudnya ya itu logo yang saya pakai di langit selatan, tapi itu juga khas dari langit bagian selatan. Kita bisa lihat itu di kaki Alpha Centauri itu ada di kaki Rasi Centaurus, dan di kaki Rasi Centaurus ada bintang salib selatan atau Crux yang menjadi petunjuk arah selatan. Nah, ini balik lagi ini di sini. Pertanyaannya, gimana caranya? Kita mungkin nggak menemukan kehidupan di sini, dan bagaimana kita pindah ke sana? Sementara ada satu dilema lain dari para astronom ketika mencari kehidupan lain dengan mengirimkan wahana luar angkasa. Mungkin yang terasa adalah Mars, kemudian Cassini kemarin. Kenapa Cassini dicemplungin ke dalam Saturnus? Karena meskipun Cassini itu udah 20 tahun berada di Saturnus, mengorbit Saturnus segitu lama, dia maksudnya 20 tahun itu dari mulai perjalanan sampai kemudian dia selesai misi. 20 tahun dia tidak banyak menerima radiasi matahari. 20 tahun dia ada di ruang vakum, tidak ada udara apapun. Tapi ada kemungkinan
bakteri dari bumi yang terbawa bisa kalau misalnya si kasus ini tidak dicemplungin untuk kok dicemplungin ya bahasa gue dijatuhkan ke dalam Saturnus dan kemudian terbakar habis, maka kalau misalnya dia dibiarkan mengorbit tanpa baterai lagi karena dia sudah tidak punya bahan bakar apapun, nah kalau dibiarkan sendiri ada kemungkinan dia bertabrakan dengan cincin Saturnus, dia bisa orbitnya berubah jatuh ke dalam Titan, salah satu Titan atau Enceladus, salah satu satelit, salah dua satelit yang ada di Saturnus, dan itu bisa mempengaruhi kalau ada mikroba yang terbawa, ada bakteri yang terbawa apapun, itu akan mempengaruhi evolusi kehidupan di planet yang ada di sana. Nah, ini yang jadi dilema untuk kemas. Satu, kalau misalnya kita mau bangun kolonisasi di Mars, artinya kita membawa kehidupan dari sini mempengaruhi lingkungan di sana. Kita nggak akan pernah punya jawaban bagaimana mungkin nggak Mars itu punya kehidupan sendiri. Tapi kalau kita hanya bertahan untuk, oke kita ingin lihat nih gimana evolusi di Mars, kita nggak pernah nyoba kolonisasi, kita nggak akan pernah tahu juga. Kira-kira kita bisa tidak melakukan perjalanan luar angkasa dan kita bisa tidak beradaptasi di planet yang berbeda dari Bumi. Nah itu dilema yang harus dijawab.